Seperti biasa guys, kita bekerja guys, buat kek lagi guys. Kali ni kita buat pula kek ada dua preset, pandan dan milo. Boleh tak kita gabungkan? Kita kalau buat kek, kita jangan isi penuh tau kuih. Sebab nanti kek kita akan mengembang, rasa akan membesar. So kita letak separuh je, nanti dia akan naik lah sikit gitu kan. Ni bukan apa, kita letak macam ni sebab kita nak bahagi-bahagi supaya jadi banyak, tak buat banyak kan. Akan keluar dengan senang je dekat takeaway tu. Korang just kepak-kepak sikit takeaway tu, and then korang kebalikkan, dia pun akan keluar dengan senang. Tengok tu guys, lawa kat lukisan yang paling kita jadi lagu tu. Okay, so kita tunggu yang satu lagi. Okay, nak tengok tak dia punya lembut gebu, dia punya span tu. Wuih, dia bau. Ni anak-anak minta. Dia masak, sabar. Jadi, dia belum tahu ni. Kalau dia tahu, dia patut kompang. Udah. Harap. Yeah, pergi tunjuk dia. Dia dah kosong. Kek kita dah jadi. Alhamdulillah. Tengok tu. Letaklah topping tu dekat atas ni. Dia boleh nama ke kan. Dia macam lah cara nak buat kek ni. Ataupun korang selambak kan apa perisa coklat tu. Choink kan kat atas dia pun boleh. Ikutlah. Dan nak ataupun nak buat kek tu nak letak macam-macam ke. Nak letak apa, kismis ke. Nak letak pisang ke kat dalam tu. Nak letak koko ke. Nak letak apa tu, cismo pun boleh. Okay. Okay, meja dan jemput. Selindung di balik wajah indah bila kau senyum, aku bagaikan terpanah oleh mentera. Dia nak buat juga.